Majlis ini akan dihadiri oleh pucuk pimpinan polis kontijen Negeri Sembilan yang dihadiri oleh Yang Dihormati Deputi Komisioner Polis Dato' Muhammad Mat Yusof dan timbalan beliau iaitu Senior Assistant Commissioner Tuan Cik Zakaria. Dan kini kita sedang menyaksikan secara raktai. Masa ni je, habis belakang tu kena naik sikit. Belakang naik sikit, tengok atas. Yang dijangka akan diadakan dalam tempoh masa terdekat. Jadi kurang-kurang daripada sejam ini. Kerana mendiang, jenazah mendiang sekarang berada di rumah dia. Jadi kurang lebih dari tanah tersebut. Bukan turun. Sampai ke bawah ya. Kita nak gerak. Ulang balik. Nak elakkan hukum. Okey. Om, kiri dan kanan. Sing. Up. Okey. Okey, apa tu? Kiri dan kanan. Sing. Maksudnya kena pegang betul eh? Atau jalan ya? Apa? Di kiri. Jalan. Boleh jalan eh? Boleh ya? Boleh. Hei. Kiri dan kanan, sens. Juga belakang. Up. Yang dijangka akan pulang kurang daripada tempoh satu jam dari sekarang. Kerana jenazah. Up. Harapan hormat dia dalam tempoh setengah jam. Bigla. Ready. Bigla lambat tepat kena luka jati sikit eh. Cina ambil mana? Luka dia. Esok ambil tengah jam nak bagus dia. Jadi sebenarnya kita memandangkan lokasi tempat persemayan terakhir yang Kopral Baharudin Ramli yang telah terkorban sebagai perwira negara apabila mempertahankan sempadan negara daripada diceroboh. Thank you.
kita menunggu. Sebab apa cik? Tadi cik praktik sana, kedudukan benda dia terbalik. Balik. Nampak tadi? Sekarang ini yang ini yang kedudukan yang sebenarnya. Kaki sana, pada sini. Tak benda terbalik. Tak tadi benda dekat pulau kuat pulau apa dari terbalik. Ha, dia orang pas balik. Tarik ke sini eh. Ha. Okey, kita start balik eh. Dah buat tu. Ya, slow. Sekali. Kami di lokasi persemadian ini masih menunggu ketibaan jenazah yang dari polis negara sendiri. Tak, masa terima cik boleh pergi. Masa serah tu cik boleh pergi. Masalah. Menelengi gerak. Menelengi gerak. Ha? Menelengi gerak. Gerak di sana? Cik. Lepas tu balu akan ni. Balu kan? Kan kita saya rasa lah. Patu yang ni. Dia dulu.
Biar selesai tu, baru boleh keluar. Yang ni seorang ni, baru tak ada. Kelas dikenal tak? Haa. Semasa bagian serah, kami serah. Haa, orang lagi. Lokasi persembadian ini. Dah serah tu begitu. Pucara penuh istiadat perawatan terakhir yang dijalankan akan berlangsung pada bila-bila masa saja dan tidak sekarang. Zom, kanan, 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 siapa yang masuk lagi? Ada tim ni kan? Itu dia keluar, itu simple saja keluar. Okey, okey, keluar. Kan. Kan, kena bergerak tu. Berdiri rapi sama. Lepas habis bendera mak cik tim untuk sini. Tentang rakan seperjuangan beliau yang kini masih cedera yang ditempatkan di hospital di Negeri Antari. Beliau telah berkhidmat selama 17 tahun di dalam Negeri Malaysia dan satu kali memetik kata-kata yang dapat berkata kedua anggota beliau ini adalah amat amat jelas dari segi Jabatan Kerja Raya Daerah Jempol sedang membantu kerja-kerja memudah cara pergerakan pembawa jenazah sebentar lagi, yang mana jalan Tanah Merah ini diturapkan dengan batu-batu untuk memudahkan pergerakan konvoi membawa jenazah sebentar sahaja lagi. Jadi kita dapat lihat sekarang orang-orang kampung, di kampung Sampo, kampung Sampo, orang asli Jempol ini telah membuat diri dan ada yang sedang membersihkan tanah perkuburan ahli keluarga mereka. Inilah dia lokasi pemandian
yang apa bahagian rapi. Kita dapat lihat inilah keadaan lokasi tanah kuburan orang asli kampung Kampung Sembilan dan orang-orang kampung, rakan kaulan terdekat mendiang telah mula memenuhi pengarangan tanah lokasi tanah kuburan ini untuk sama-sama memberi penghormatan terakhir dan seterusnya menyaksikan upacara pensuruhnya mendiang Kopral Baharudin bin Rami sebentar sahaja lagi. Kami juga difahamkan lain daripada istiadat penghormatan terakhir dan pengkumian, Yang Dihormati Ketua Polis Negara juga akan menyampaikan cek sumbangan dari koperasi kepada ahli keluarga mendiang sebagai tanda penghargaan dan yang mana ia tidak akan dapat membalas segala jasa dan bakti yang telah mendiang kurangkan kepada pasukan dan negara khasnya. Ini clear buat dia. Langsung merapsaikan istiadat penghormatan terakhir dan majlis pertubungan buat mendiang Kopral Baharudin Rami tanah kuburan orang asli Kampung Salvo. Baru saja tiba, baru saja memasuki selain administrasi Polis Raja Malaysia. Kerana menghantar hari pada negara daripada dicerobohi oleh kawalan. Ali lepas lah Ali. Jadi sekarang pemakaman akan berlangsung. Jenazah dalam perjalanan menuju ke lokasi lokasi persemadiannya. Dan kami di sini masih menunggu ketibaan kenderaan yang membawa jenazah. Jadi kita dapat lihat MPV yang mengiringi konvoi sudah mula memasuki perkarangan tanah kuburan. Kita dapat lihat pengarah kebajikan juga ada di sini. Menghormati ACP Tuan Puan Nur Rashidin Abdul Razak. Itulah dia, iklan jenazah yang membawa jenazah mendiang baru saja tiba di lokasi tanah kuburan orang asli Kampung Sampu ini. Kita dapat lihat di belakangnya para pegawai kanan yang mengiringi terpaksa berjalan kaki untuk memasuki lokasi persemadian ini. Itulah dia kenderaan yang membawa Yang Dihormati Ketua Polis Negara juga berada di belakang yang baru saja tiba. Itulah kenderaan yang membawa Yang Dihormati Inspektor Jeneral Tan Sri Dato' Sri Abdul Hamid bin Badur. Kita dapat lihat inilah Komander Malaysia Tengah Tuan Muhammad yang juga berada di lokasi ketibaan Yang Dihormati Ketua Polis Negara Inspektor Jeneral Tan Sri Dato' Sri Abdul Hamid bin Badur, Ketua Polis Negara yang kita sayangi, dan bersama-sama beliau di belakangnya adalah kita dapat lihat di sini Ketua Polis Negeri Sembilan Yang Dihormati Deputi Komisioner Polis Dato' Muhammad bin Pak Yusof juga berada.
Datuk Wira Ayub juga ada di tanggung lokasi ini. Apa sebenarnya ini? Kita dapat lihat sekarang para tetamu berhormat sudah mula memasuki kemah VIP untuk menunggu ketibaan jenazah sebentar sahaja lagi. Inilah dia pucuk pimpinan Polis Diraja Malaysia yang tanpa mengenal peti penat dan lelah sentiasa memberi sokongan yang padu buat keluarga Polis Diraja Malaysia tanpa mengira masa dan waktu. Kita dapat lihat isteri mendiang dan anaknya juga baru saja tiba di lokasi persemadian. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Kita faham bagaimana perasaan ahli keluarga yang disayangi yang telah diambil nyawanya secara tiba-tiba. Kita dapat lihat juga di lokasi sekarang yang dihormati Setiausaha Polis Malaysia Deputi Kabinet Dato' Ramli. Dato' Ramli juga berada di kemah di VIP ini. Kita dapat lihat Siti Pertabian Jabatan yang dihormati Komisioner Polis Dato' Zaidi Jash juga berada baru saja tiba. Dan beberapa orang lagi kenamaan daripada Bukit Aman dan Kontijen Negeri Sembilan sendiri juga akan turun untuk memberikan penghormatan terakhir dan seterusnya menyaksikan upacara pencerobohan mendiang Dr. Baharudin bin Ramli yang telah terkorban awal pagi semua. Song dia jadi itulah dia dari kiri pakkan sekarang sedang berlangsung ya istiadat pemakaman majlis pencerobohan yang Korporal Baharudin bin Ramli. Jadi rakan-rakan netizen sekarang dapat lihat secara live keranda yang membawa jasad perwira negara kiri dan kanan sedang dikeluarkan dari bank jenazah untuk lokasi persemadian beliau buat selama-lama. Keranda yang jenazah perwira negara di bank langkah ke kiri gerak kiri pat jalan dah bagi suruh ya up Thank you.
Pegang kanan. Teng. Kiri kanan. Teng. Baik, kiri perlahan. Jalan. Usung. Hey. Up. Berada jauh di lokasi persembahan ini, ingatlah akan tujuan kalian yang akan disemadikan buat sama lamanya sebentar saja lagi. Telepon. Hormat. Itulah penghormatan tertinggi pasukan buat Sahabat,
mereka tidak melakukan tidak akan sesuatu yang melakukan perbuatan yang dan jasa baik ayah dan warga Raja Malaysia yang berduka cita dengan presiden yang menyusul beliau semangat. Dan inilah dia perjalanan terakhir beliau di tanah lawan mereka sehingga habis semuanya berkebiaran melarikan diri. Sehingga kini sekurang-kurangnya 3 penyelundup tersebut cedera termasuk ditangkap di sebuah hospital di selatan Thailand. Bagi laluan laluan. Ini satu lagi, ini bagi saya satu kewangan dari keagaman luar biasa yang dimiliki oleh seorang anggota polis. Siapa sangka daripada hanya hendak membuat tinjauan dan pasukan, mereka berpikir-pikir. Yang sudah lama kalau dia mau sampai ke itu, dia Gracias.
keluarga terdekat, bagaimana anaknya dan ibunya. Di sebelahnya adalah ayah dia kepada mendiang sendiri. Ya. Kita dapat lihat bagaimana anak dan ibu saling memelukkan, menangisi pemergian ayah dan suami dia yang tersayang, yaitu mendiang Korporal Baharudin Nabi yang terkorban sebagai perwira negara awal pagi semalam. Jadi sekurang-kurangnya sebentar saja lagi dengan beberapa tentatif yang akan berlangsung. Itulah ya, itu pimpinan Polis Raja Malaysia. Kita ikut kesempatan. Kita belum kesempatan. Kita akan berusaha untuk kita nak kerja. Kita akan berusaha untuk kita nak kerja. Kita akan berusaha untuk kita nak kerja.
Thank you.
belum ada lagi.
arah untuk kesihatan di hospital untuk menghasilkan kulit. Dan ini pada hari ini pula dia menarik tunggu 10%. Thank you.
polisi Timbalan Utara kiri-kiri dari Batalion 3A sini hadir sama-sama berikan penghormatan terakhir, menyampaikan sokongan moral dan fizikal kepada ahli keluarga mendiang. Inilah dia wira-wira negara yang tak didindang sebenarnya. Mereka lah yang telah menjaga kepada negara kita siang dan malam tanpa mengira arsi pahlawan. Dan buat rakan-rakan itu pun, itulah dia sebelum kami mengakhiri dia lagi petang. Dia dah balik baru nak cari tak itu juga. Malam ini malam kami ucapkan terima kasih kepada yang telah menonton. Terima kasih. Oleh Ketua Polis Negara bersama rakan-rakan yang hadir. Jadi ucapan ribuan terima kasih yang tidak terhingga buat rakan-rakan Facebook Polis Negara Malaysia yang sudi masuk ke live Facebook rasmi Polis Negara Malaysia pada pagi ini. Kami akan mengakhiri live kami kerana upacara isyarat penghormatan terakhir dan perhubungan telah berlangsung pada live tadi. Kami akan mengakhirinya sebentar saja lagi. Sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada rakan-rakan netizen yang telah sama-sama sedih mendoakan kesejahteraan keluarga mendiang dan kami seluruh warga Polis Negara Malaysia begitu berbakti ataupun penghargaan yang telah diberikan oleh rakyat Malaysia kepada kami selama ini. Terima kasih kepada pemerintah dan kami buat anda tu. Sekian sehingga kita berjumpa lagi dalam siaran live ataupun secara langsung live di Rakyat Indonesia dalam acara yang akan berlangsung di masa-masa akan datang. Sekian sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat.